Assalamualaikum semua. Video kali ini aku akan buat video tentang fakta di balik bedak bayi. Ini aku punya produk bedak bayi yang merek Hashens dan juga ini ada yang Johnsons. Ini kalian kalau udah pernah ikuti videoku, aku pasti sering banget buat masker pakai bahan ini. Aku nemuin beberapa ada yang komentar kalau ini tuh gak cocok buat dewasa, bisa menyumbat pori-pori. Ada yang bilang kalau ini tuh khusus untuk apa ya, pada bayi. Tapi kalau menurut aku sendiri, walaupun aku bukan pakai kulit, kalau kita menggunakan produk yang sesuai dengan porsinya, itu nggak masalah, nggak akan menimbulkan efek-efek yang ya orang-orang takutkan gitu ya. Karena kebanyakan mereka stuck di, karena kalau walaupun kita pakai yang high pun merek apa ya, masker high atau produk-produk high gitu ya, yang menurut aman, tapi mereka sendiri nggak, perawatan wajahnya nggak maksimal, ya sama aja bohong. Jadi kalau menurut aku nggak usah lah takut-takut seperti itu. Aku baca di semua produk jenis bayi itu nggak ada yang bilang ini harus dipakein di area tertentu pada bayi, dan tidak boleh pakai tidak boleh untuk orang dewasa. Semua bebas asal sesuai porsinya, jangan sampai berlebihan. Nah, kalau untuk masker sendiri, kan aku sering bilang ke kalian ketika aku eksekusi itu tuh digunakannya untuk satu minggu cuma satu kali, atau satu bulan satu kali, pokoknya itu jangan sampai setiap hari. Karena namanya maskeran kan dipakai, terkadang kita kan pakai mau tidur gitu ya, jadinya lupa buat cuci muka. Jadi kalau menurut aku cukup hanya satu minggu satu kali. Nah, ini aku tunjukkan videonya, sama-sama dibaca. Kalau yang mereka takutkan akan bedak bayi ini tuh tidak ada di petunjuknya. Jadi harap kalau memberikan komentar jangan menakut-nakuti ya. Fakta kalau memang bedak bayi itu tidak diperbolehkan untuk orang dewasa. Jangan hanya mengutip dokter kulit tidak membolehkan bla 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 bla, karena ini di produknya sendiri nggak ada tulisannya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga bisa melegakan kalian yang memang pengguna bedak bayi. Pokoknya produk apapun dipakainya jangan berlebihan, dan jangan lupa buat melakukan perawatan wajah secara baik dan benar. Tunggu videoku selanjutnya ya. Bye.